Assalamualaikum. Hari kita nak buat cantuman lah. Yang itu nampak macam nak tumbuh. Tapi yang ini semua nak cantum kat sini. Nak cantumkan dengan apa? Pakai panjang kot. Ni dia punya sion ni. Ni sion. Tak pakai panjang ni. Tak pergi ya. Kita buat sini lah. Buat kat sini. Okey. Kita buat lah. Masuk ke sini, cantumkan. Ini takai panjang ni. Masuk sini. Bawa sikit. Bawa sini. Kita ambil. Tapi bila kita nak ikat letak sini. Tutup pun habis. Okay, setelah ini kita nak buat ini takai panjang yang dekat dekat sini wak, jadi lah 355 ni. Alhamdulillah, alhamdulillah jadi lah 355 ni. Ha, ini nampak lagi jadi sebab dia punya dalam masih lagi basah. InsyaAllah hidup kot ni. Minggu lepas dia buka ni. Yang ini. Kita buka ni dah 2 minggu lah ni. Harap tumbuh lah. Kita buka. Dia masih basah. Kita buka tengok. Gitu. Jadi tu insyaAllah dah jadi ni, tengok berapa macam mana eh. Gitu. Alhamdulillah 355 sana tu dia buka dalam minggu depan. Nah, kita buat itu dia telur buaya ataupun apa panggil apa tidur. Yang ini takai panjang. Yang ini lupa apa keluar yang terlibat. Dia kata boleh. Keluar apa nanti eh. Tapi memang dia tumbuh tu. Nampak cantik tu. Alhamdulillah lah. So dah katam lah kot. Ilmu nak buat ni. Nampak hidup tu dah basah. Okay. Kita tengok macam mana pokok yang dekat apa. Pokok dekat yang kita buat apa ni racun tadi kan. Kita buat racun
dekat dia punya batang yang kena mati. Ah, ni Musang King. Sorry, ini Tupai King. Tupai King. Ni Aspar 50. Dia dah mula naik lah. Tahun ni. Ah, ni. Tari kan, nak mati tu tak? Ni saya nampak. Tahun ni dah mula. Buat tahun ni dah mula hijau balik. Ya. Sambung yang pokok sana, pokok sana tu. Kita buat tadi, kita nak mati. Dia dah mula apa, kuning kan. Dan ni nampak tahun ni hijau lah. Cantik nak hijau. Haa, tu pun dah mula start baik nak tahun ni. Dah mula nak hijau, nampak cantik tahun ni. Naik hijau. Alhamdulillah. Haa, ini tadi kita buat tadi. Haa, tahun buat tahun ni. Kita nak hijau lah. InsyaAllah kita punya kehidupan. Ini pokok ni. Lepas kita dah rawat dia dengan baju akar kan. Baju akar kan. Okay, mana? Atau apa tahu dia. Sebab cantik lah. Dengan hijau. InsyaAllah lah. Ini pun tadi terbagi ni. Haa, udah ni. Dah bersihat lah. InsyaAllah lah. Cantik ni ni. Haa. Tengok sama. Haa, dah lama lagi. Nanti dah naik. InsyaAllah. Ni ni Mas Kedah. Oh yalah, Mas Kedah. Sorry, Mas Kedah. Mas Kedah. Cuba Mas Kedah tadi. Yang tadi kita cantum tu Mas Kedah. Yang kita buat tu, yang kita yang lepas kita buat tu ialah Mas Kedah. Sebelum tu Telur Buaya. Betul betul betul. Ha, ni lah. Ya, pokok. Ni Mas Kedah ni. Tu yang buang dapat lawan saya cantik naik lah. InsyaAllah lah. InsyaAllah, insyaAllah. Nah, ni pokok yang datang apa, biar kampung ni. Kalau naik pucuk dulu, dia boleh dapat dia naik cantik ni. Kita sulam dengan cantikkan pokok baru lah. Kita tempat ke apa ni. Tapi ni nak campur ke panjang kot. Jangan dia bersama. Kita akan sambung lah. Sambung lagi. Tanah pun, air perigi pun dah naik. Maksudnya tanah ni basah lah. Ini sangat panjang ni. Sangat panjang. Wah, jalan-jalan ni panjang pun ni. Panjang 1, 2, 3 ni. Harap-harap dia okey lah. Kenapa dah bersembuh ni awal ni. InsyaAllah kot. Okey lah, habis kerja gini. Kita rehat dulu. InsyaAllah. Assalamualaikum. Ya, kita dah buat dah. Bukang pun ada cagang tu. Oh, macam biji. Syarat dia, dia kena, dia punya sion tu dekat-dekat air tu. Tak apalah. Kalau dia dekat, insyaAllah lah. Ni tak tahulah jadi ni. Sebab dia punya ni dah apa. Bawah tu mungkin jadi kot. Sebab bawah dah sentuh. Okay. Lepas tu tak habis semua. So ni sion udang merah. Kita tengok macam mana dalam 2 minggu lagi. Kalau nampak dia berair panas, dia buka pucuk, kita boleh buka. Ah, apa ni atuk boleh buat duit lah. Kan? Baik. Okay, jom. Settle. Tapi tak yakin lagi.